mana, Bu. Pokoknya sampai sekarang Radit itu belum pulang juga. Dan saya coba telepon-telepon juga handphonenya nggak aktif. Aduh, gimana nih? Gimana ya, Bu, ya? Loh, kok Ibu malah nanya saya sih? Buru, Tante. Laras, Cece. Gimana-gimana? Udah ada kabar soal Radit? Laras udah hubungin teman-teman, tapi belum ada yang tahu, Tan. Bahkan orang tuanya Udin sama Mimi juga panik, Tan. Gara-gara Udin sama Mimi juga belum pulang. Aduh, jangan-jangan mereka pergi bertiga. Guru, Bu, terakhir keluar ruangan mereka guru Bu Dari. Iya, Bu. Aduh, ya ampun, jangan-jangan Radit, Udin, dan Mimi itu marah sama Ibu gara-gara Ibu usir dari ruangan guru. Aduh, gimana ya ini ya? Bu, gimana ya? Kok Bu Guru nanya lagi sih? Aduh, maaf. Yaudah, gini aja. Mendingan Lara sama Cece sekarang pulang biar Ibu aja sama Tante yang cari Radit, Udin, Mimi ya? Iya. Tapi Lara sama Cece gak apa-apa kan Ibu antar? Gak apa-apa kok, Bu. Lagian ada maminya Laras kok di mobil. Udah ikut kesini. Kan mobil gak bisa masuk, Bu. Oh gitu. Yaudah. Kalian pulang aja hati ya. Biasa kalau saya panik itu saya lupa kalau saya cantik. Maksud saya lupa kalau saya lagi panik. Aduh. Itu ya. Tapi Ibu pertanyaannya sama kan sama saya? Ya sama sih. Berarti enggak masalah kan? Enggak juga sih sebenarnya. Ya udah kalau gitu. Tapi ini Radit kemana, Bu, masalahnya? Aduh, ya ampun, iya, Bu. Radit, Udin, Mimi ini gimana? Aduh. Yaudah, kita cari aja ke kelas ya, Bu. Udah, Bu, masih ada di dalam ya, Bu. Yaudah, ya, Bu. Radit, Udin. Halo. Pakai jatuh lagi, Ana. Ana. Sif, diusir sama majikan, marah-marah, ketemu jin lagi, aduh, sian, Ma. Tolongan, amin. Hai, Udin, hai. Apa lo ketawa, Con? Lo tau gak apa yang gue pikirin? Tahu, Con. Apa coba? Pasti kita ngerjain si Asep kan? Kok bisa tahu sih? Kita kan gini banget. Udah, kita kerjain aja yuk. Con, tapi kan si Asep udah gosong, Con. Mau diapain lagi? Kerjain lagi dia supaya tambah takut. Gitu ya, Con? Iya, Con. Yaudah, ayo. Jadol, ya. Ada yang nyolek. Gak ada orangnya lagi. Aduh. Hey, kalian tuh siapa? Kita tuyul. Aduh, tuyul. Sayang. Wah. Saya belum mau nikah. Con, ada si pipis nasi asap. Iya, Con. Ntar mandi pasir lagi. Aduh, jadi nggak bau nih. Con, hati-hati. Ntar
dokteran. Pakai yes. Pasien tahu. Sehep. Asep, Col. Yes. Maksudnya asep. Nah itu. Baru dikasih begitu doang. Udah lari sepiriti. Oke, Col. Pakai Col. Radit. Gimana sih kamu, Dit? Radit. Udin, Mimi. Kayaknya itu sepatunya Radit deh. Oh iya. Aduh, Bu. Jangan-jangan. Ibu-ibu tenang dulu ya, gak usah panik. Ayo kita lihat. Ya ampun. Radit, Mimi. Bangun, Radit. Udin. Bangun. Mimi, bangun. Bangun. Yuk, bangun. Kenapa tidur di sini, ya ampun? Udin, bangun. Bangun, ini kenapa coba? Aduh. Astaga, ngapain sih kamu tidur di sini? Guru, tante, maaf ya. Kita ketiduran nih. Bos bagaimana sih, bos? Lagian sih ngumpetnya di sini. Ngumpet. Ini simpan aja di sini biar Robi yang beresin. Yuk kita sekarang pulang ya. Apa? Yuk. Aduh. Cil, cari bajunya di mana Cil? Tuan, deket. Oke, ayo kita cari ke sana. Gak usah Om, kita jalan kaki aja. Olahraga biar sehat. Nanti nggak mau sehat. Hai, Col. Gak pas nih, Col. Ada asistennya. Aduh, ada bodyguardnya, Col. Iya nih, buat curang nih, Col. Iya, Col. Hah? Lo berdua pasti mau nangkep si Ucil, kan? Kok Om Kenting tahu sih? Iya. Tahu lah. Kita kan jadi banget. Itu dialog kita. Hai, Dede. Hai. Itu cuma punya kita. Mendingan Ucil kita tangkap aja, Cil. Iya, suara gua. Aduh, ampun. Udah, ayo kita langsung cari baju Ucil. Iya, gak bisa, Cil. Mereka harus dikasih sesuatu. Karena kalau enggak, dia akan terus mengganggu Ucil. Yaudah, kasih yang lain aja deh. Tenang, kali ini Om Kenting bakal kasih mainan buat mereka buka. Hah? Om Kenting mau kasih mainan? Iya dong. Tumbennya Om Kenting baik. Iya, biasanya kita digosongin sama disarang-sarangin terus. Bener. Gosong lagi, gitu lagi. Kita harus tetap mencari inovasi. Waduh. Wih, keren. Cor, Om Kenting ngasih pensil. Emang kita disuruh sekolah apa? Ini. Pensil dari mana pensil? Emang ngapain Om Kenting? Roll on ketiak. Aduh. Orang gak ada bulunya. Tahu aja tusuk gigi ya. Tusuk gigi gede banget lagi. Cil pasti tahu Cil yang ngacil. Beratin dong. Jawab ya. Kena. Aduh. Lucu. Iya Om Kenting. Kau dikasih mainan kok gak girang sih? Aduh. Oh iya. Aku girang loh. Makasih Om Kenting udah ngasih mainan. Iya. Om Kenting baik banget. Unyu-unyu deh. Con, itu Om Kenting. Itu Ucil. Gak nyampe. Tahu gak cara mainan ini? Belum tahu Om Kenting. Tahu. Naik di atas si Dudu. Ayo, naik Con. Ayo, sini Con. Anak-anak. Lari. Tuh sayang. Sayang. Gini Om Kenting. Gini Om Kenting. Come on.
Ngapain aja dipukul ringan ini pohon tuh? Lagian siapa yang naruh pohon di sini? Pohon apa ini teh? Pohon mahoni. Dirinya udah gak ada. Lelah saya. Ya nasib. Nasib ini kia-kia taik. Pasti takut ya Allah. Menikut tentengan Yuri nasib. Udah mah diusir sama non Yuli. Angsur. Asep. Jurek. Asep. Aji. Oh, ini teh Den Aji. Beneran Den Aji? Den Aji mati laci, Bun. Tadi aja di rumah. Takut sama Asep, sekarang kenal. Wah, jangan-jangan ini mah modus ya. Masalah, Sep. Kalau gua mau modus, gua juga pilih-pilih. Asep emang gimana gitu? Ya, maaf, Sep. Kalau masalah rumah Mbak Yuli juga emang aneh. Serem. Tah! Panuju pisan. Asep mah satuju kalau ngomongin masalah serem. Yo, Den Aji. Asep teh sering sekali melihat hal-hal yang aneh di rumah Non Yuli. Apalagi nih, seperti sekarang, gosong seperti ini. Asep teh kan gak mau gosong, tapi tiba-tiba kayak kesambar petir, gosong gitu. Asep teh gak mau susah mandinya tuh. Bener kan, berarti bener. Aduh. Tapi, yaudah. Jangan cerita lagi. Iya. Udah di pinggir jalan, bawa pohon, malam-malam begini cerita serem. Udah ntar aja ceritanya, curhatnya ntar aja. Ya terus kemana sekarang? Naik bisa. Hah? Naik, gue anterin pulang. Beneran nih, gak modus bener. Mau pulang gak? Kalau gak mau, modus. Gue tinggal. Jangan atuh, Asep ikut. Ya udah, kalau mau gue anterin, ayo naik. Iya, Kak. Loh, naik begitu gimana? Katanya disuruh naik. Belakang. Oh, belakang, ya. Loh. Bukan madep belakang. Aduh ya Allah ya salam. Belakang. Iya. Asep. Turun dulu. Asep. Kalau mau begini dari kecil. Aduh, kalau begini udah gede nyusahin, Sep, ya. Ngadep sana, duduk di belakang. Yuk, oh, harus iya, jelas iya. Ngomongnya, Mas. Entar dulu, ini gatel. Aduh, mana karenang ini, Teh? Itu kenapa tuh? Aduh. Itu kenapa basah? Ya biasa tuh, namanya juga takut ya. Itu, ngopol. Tuh. Yaudah, naik, berdiri, jangan kena jok. Berdiri. Jangan kena jok. Jangan kena jok gimana tuh, kan duduk. Nah, gak tau. Aku malah. Terasuk. Awas, berdiri. Terus. Di campur di sana.